Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba dari Jakarta yang hendak mengedarkan 1,4 kg sabu. Tersangka menyelundupkan narkoba memakai kendaraan pribadi ketika malam hari ke wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur dengan modus edar beli putus. Dalam wawancara Selasa siang, tersangka mengaku baru 4 bulan menjadi kurir narkoba lantaran faktor ekonomi. Dari pengembangan penyelidikan, polisi menangkap belasan kurir narkoba yang diduga dari sindikat yang sama dengan barang bukti lebih dari 2 miliar rupiah.